kita lakuin misinya si Tensai. Kita masuk ke dalam story-nya. Sebelum itu aku bakal naikin skill terlebih dahulu. Yaitu ini bikin firebomb 2 langsung sekaligus. Ini even less damage apa ini? Takedown. Oh, ini bisa. Oke. Okay. Nice. Kau. Oke, okay. Aku pengen ngedapetin ini buat ngurangin recoil dari serangan, bukan serangan, waktu kita pakai panah atau pakai longbow atau bow, terserah, double bow ya. Intinya ngurangin recoil bow-nya. Oke, okay, Tensai. Misi apa lagi kali ini? Aku udah nyelesain misi easy lah. Sekarang apa lagi? Cisayu baru. Rohmu lagi bukan terbang. Minumlah darah matahari atau dari para Sun Walker. Lagi minum darah lagi kah? Dikasih pasir pula. Ya terserah kau lah Tensai. Lihat apa yang memberi kekuatan pada Sun Walker. Lihat. Sekarang kita bakal melihat masa lalu dari para Sun Walker. Oke. Okay. Tensai, kau seneng banget ngeliat aku pingsan gini ya. Si Tensai bersenang-senang, sedangkan aku selesai takar sama sekali enggak. Lebih tepatnya dia lebih tersiksa. Sekarang kita lihat masa lalunya dari para Sun Walker. Okay. Vision of Fire. Kalau para udang, Vision of Ice. Find the Izilla Greatest Fear. Carilah ketakutan Izilla paling besar. Apa dia memuja patung juga sama kayak para udem? Iya sama. Jangan pegang kerat. Oh, efeknya keren banget. Api-apinya itu di layar. Oke. Okay. Apa lagi sekarang? Masih terbakar kah? Tempat mereka kebakaran. The Standing Stone. Panahnya keren banget bos. Fire of Krati. The Fire of Krati is feared by all Izilla. Hold. Okay, masih sama kayak gitu. Bunuh 5 enemy to charge the Fire of Krati to gain powerful triple arrow shoot for your next. Okay, kalau kita ngebunuh 5 orang, kita bakal jadi kayak gini, bisa langsung nembakin 3 anak panah secara langsung gitu. Oke. Okay. Tapi airnya agak susah ya. Ntar dulu, mereka takut sama Krati yang bisa ngelempar api kayak gini. Tapi mereka namanya Sun Walker. Itu kayak gimana coba? Efek ngebakarnya langsung daerah sekitarnya. Jadi meskipun miss gitu masih enak kan? Langsung jadi 3 anak. Keren banget. Gimana? Bahkan aku ngedeketin dia pun langsung ngebakar gitu. Jadi para Sun Walker ini pernah diserang sama Krati yang kayak gini kan? Atau orang yang menggunakan teknik api sekuat ini gitu. Katanya nggak perlu main ya. Tinggal gini aja lah. Lagian juga langsung bakar gitu. Langsung bakar kayak gitu. Ada kau kan? Sorry, aku nggak melihat. Bye-bye. Langsung jadi 3 lagi. Tapi ini tempatnya di mana kok bagus banget ya? Dekat Gunung Berapi kan? Lebih tepatnya pas di tunnel Gunung Berapi. Bye bye. Dadah. Banyak banget mereka nggak ada bisa. Bye bye. Bye. Bye bye. Thanks. Gimana?
kantor ini. Oke, baik. Ah, ada Winja. Oke, sudah selesai. Ada Winja juga. Jadi yang ditakutin para sama para Sunwalker ini Krati ini. Dewa yang dilihat sama mereka kayak dewa api gitu. Oke. Okay. Aku mendengar suaranya Batari. Kita bakal ngelawan Batari kan? Use a triple arousal to break the moon. To break the moon. To break the moon, ngancurin bulan. Emang sefantasi itu kah buat ngancurin para bulan ya? Oke, ada efek meteornya kayak gitu kah? Oke, di mana lagi musuhnya? Masih butuh para Sunwalker, para istilah buat ngecharge jadi triple. Mantap banget sih jadi. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Oke, okay, jadi 3. Arahkan itu tembak. Ini. Ngeri kerennya dari mana? Dari mana? Oke. Okay. Nice. Oh, juga ada. Kristik. Oke, okay, bulannya, bulannya, bulannya. Kita lihat efeknya. Keren ya. Tapi bukan waktunya untuk fokus ke sini. Ter, halo. Halo. Sorry, aku lagi fokus buat musuh ini. Jadi 3, tembak sana. Oke, meledak kah? Bulan pun bisa meledak di game ini. Padahal ini zaman batu, fantasinya gila banget. Tapi keren sih. Buat berimajinasi sampai ke situ. Vision of Fire complete, nice. Terus habis Vision of Fire, next mission-nya apa lagi? Kan lawan Izila lagi. Enggak harus. Ah, ntar dulu Takar, kau ikut minum juga. Takar, Tensei ikut minum juga kan? Makanya dia pengen ngeliat juga gitu. Oh, itu alasannya dia bisa tahu apa yang dilihat sama si Takar gitu ga? Oh, oke, okay, oke, okay. Masuk akal sekarang. Aku melihat berakhirnya para Sunwalker. Tidak. Tapi ending dari Oros, ending dari semuanya, everything Sunwalker fear, semuanya takutin pada Sunwalker. Kamu lihat topengnya? Krati, yep. Krati. Aku tadi jadi Krati pula. Entah kedepannya aku bakal bisa jadi itu enggak. Aku meminkan ini lebih lagi. Sekarang kita diusir. Okay. Emang si Tensei ini sensitif banget orangnya. Oh, si Sayla. Oke, okay. Sayla. Bisa apa lagi? Sekarang dari si Tensei ke si Sayla. Iya, si Sayla. Harusnya kalau si Sayla ini tentang udam harusnya. Aku nggak tahu lagi. Telinga para udam dijadikan pajangan sama dia di dalam rumahnya. Udam itu membunuh banyak para winja. Dalam sini, ear quiet the scream. Telinga apa? Menghilangkan banyak teriakannya. Di luar sana, teriakan tidak pernah berhenti. Sayla ini apa ya? Dia kayak punya khayalan gitu. Kau bisa hentikan teriakannya Takar? Kau bisa membunuh Bul? Ntar dulu. Aku akan memburu dia di dalam rumahnya. Aku langsung ngadepin si Ulka, bukannya terlalu cepat.
bukannya terlalu cepat. Aku tahu bagaimana menghentikan Rod Humes. Rod Humes itu siapa? Ya, katanya Rod Humes yang melindungi rumahnya Ul. Terus? Daru. Yellow from North in Udamland. Laiwadi. Daun kuning di North di Udamland. Udam di Jans. Atau di tanah Udam. Oke, kita disuruh Yellow Leaf cari. Katakan pada telingamu kalau aku akan kembali. Kita disuruh nyari daun warna kuning di tempatnya para unik. Oke, setidaknya sedikit menjanjikan. Udamland harusnya di tempat bersalju. Kan jauh, tempatnya jauh. Saatnya bot beraksi. Bot ini ya udah aku jadiin kayak sepeda motorku ya. Bot, buruan kesini bot. Aku butuh bantuanmu bot. 450. Nice, kau udah sampai bot. Oke, yuk berangkat. Kau bisa muter dari jalan. Oh, sorry banget. Oke. Defend the wind. Dapat misi ini lagi kah? Bot turun bot. Tadi itu ngoper para wind bot. Berapa kali aku ngelakuin misi ini? Udah 2 kali loh ini aku ngelakuin misi yang sama ini. Dan ini gak pernah selesai. Oke, udah kelihatan. Nice skill. Berapa banyak dari Oke, nice. Oke, segera dari sini. Mantap. Kalian gak pengen gerak gitu kah? Atau ngelakuin sesuatu? Daripada cuman diam di situ dan takar yang ngelakuin semua tugasnya, aku miss pun. Au. Ah, ntar dulu. Kali kutuk gitu sama dia, langsung kedorong kayak gitu. Ngeri juga. Halo. Nice. Hai. Double kill. Nice. Sudah selesai. Sudah kan? Oke, yuk berangkat. Kita jalannya lewat sungainya ini. Kalian nggak bisa pulang sendiri ya. Berapa kali aku harus nolong kalian ini. Itu Udamland. Ke tempat tanah para udam. Collect the rare North Yellow Leaf Foresight. Oke. Ada tiga lagi. Banyak juga. Setidaknya bisa pulang. Animal handling. Oke, Yellow. Oh, ada udam yang nyerang ternyata. Jangan pingsan, takar please, jangan pingsan. Ah, Ul. Ditangkap sama si Ul gak? Tapi aku baru kali ini tadi ngeliat udam yang masih kecil atau masih bocah. Oke, siapa lagi ini? Siapa kau? Anaknya Ulga? Hah? Baju ziranya. Sunwalker pun ditangkap sama dia. Aku melihatmu di Winja. Di rumah para Winja. Sekarang kau berjalan di tanah para udang. Ntar dulu. Kau punya mata di belakang kepalamu gak? Udang sudah lelah dengan tengkorak berapi. Oke, sekarang mungkin aku akan memberi apa? Membiarkanmu dimakan para udang. Daging para udang membuat para daging para udang membuat udang lebih kuat. Dulu dia anakmu apa cuman penduduk desa biasa. Terus Ul akan menghancurkan para Winja. White Bear kah yang dijadikan baju ziranya itu. Oke, terus sekarang si Takar bakal berusaha melarikan diri dari tanah para udam ini. Oke, warning the udam have taken your kill. Wah, diambil semua ke barang-barangku. Wah ya, senjata. Aduh, berarti ini disuruh lari tanpa harus ketahuan ini.
Ini mayat udam. Bukan udam, ninja. Dan udah lama dibiarin di situ. Entah udah berapa lama dia di sini. Oke, nice. Tidaknya masih ada ketahunya. Kita bisa naik. Aku disuruh berayun dari sana. Kita disuruh berayun di sini. Gak nyampe. Coba lagi, sekali lagi. Oke. Now. Nice. Find your... Kayak gimana caranya kita ngelawan para udam kalau kalau ketahuan ini? Kalau kita nggak punya senjata. Oke. Di sana, lah tempat senjata-senjataku atau alat-alat. Kita disuruh naik down dia kan? Oke. Nice. Nah, dapat senjataku semua. Gear found. Terus. Reach the exit, search the cave to find the exit. Kau pengen bikin, bukan buat aku nyari jalan keluar dari dalam gua gitu kan? Bukan keluar dari sini gitu kan? Harusnya keluar dari sini kan? Tinggi banget penjaranya ini. Ntar dulu. 1 2 3. Bahkan ada 4 bos. Gimana caranya aku tanpa harus ketahuan gitu. Nice. Mereka mulai nyari atau mulai berpatroli. Di situ pun ada tadi. Deket banget ya. Deket banget kau. Kau bisa belok ke kanan. Dan di bawah. Artinya di bawah emang ada jalan. Nice, kena 4. Nice. Silakan menggila dengan bebas. Nice. Mantap terus. Yang gede pun masih berdiri. Nice. Terus bunuh. Yep. Terusin. Menang, kau pasti menang. Nice. Bakar kan harusnya. Oke, satu kebakar. Yang satu yang gede enggak? Nice, ini luas banget guanya ini. Dia lagi nyiksa para winja. Kita bakal lempar biar bom lagi. Nice. Jago. Cepat banget jalan. Oke.
kalau ngelawan dia harus pakai tombak. Nice. Wah, banget ini. Guanya para Udom ini kill the cave guardian. Aduh. Bukannya terlalu banyak. Gak ada jalan lain kan? Buat ke atas gitu. Buat cari posisi yang enak. Apa yang dilakukan Takar di dalam guanya ini apalah bakal responnya apa, dia bakal langsung memulai peperangan gitu. Itu yang aku takut sih, takutnya si para Takar masih belum siap buat memulai peperangan. Pergerakan cepat banget, membuang berapa mana please jangan karena poisonnya. Kita mulai dari sini kah? Okay. Nice. Ada kau pula. Poisonmu mengganggu sekali. Come. Sini kau. Datang sini. Halo. Apa kabar? Poisonnya ganggu banget. Kau ganggu. Kau juga ganggu. Cuma kita kalian berdua kah? Kalau iya maaf banget. Gak kena. Nice. Gak nyampe. Oke, kesini. Kesini lagi. Nice, up. Naik. Dari mana mereka? Wah, kau gak? Ada lagi gak ada? Okay. Nice. Kehabisan kayu. Okelah. Kam. Masa banyak. Pandangan. Nice takedown. Mantap.
Akhirnya jalan keluar, mantap. Sekarang kembali ke desa. Oke. Aku tahu udam tidak boros. Kau enak banget bilang gitu ya. Daun kuning dari North Gadab. Ini membuat momen dari root movement. Secepatnya kau akan mempelajari. Dan takar hunts for ul and takes his face. Dan takar akan memburu ul dan mengambil telinga. Katanya Sela udah siap banget ya, udah prepare banget ya. Misi buat ngebunuh ul. Wow, secepat itu kah? Ah, ada misinya si Roshani. Udam pastri, waika parshai aishtamusham. Udah bisa craft the antidote. Respect problem gimana? Oh ini kan antidote. Ah ini kayak yang tadi diajarin sama si Sayla. Oke, butuh daging sama yellow leaf. Aku udah punya banyak si yellow leaf. Terus kita lihat skillnya. Aku punya 3 point skill tapi kelihatannya gak bisa aku pakai. Kelihatannya sampai sini dulu video kali ini. Nextnya kita bakal ngelawan si Udam. Bukan si Udam, ya udam leader, leader para udam, yaitu si Ul. Nggak tahu aku harus nyiapin apa aja buat ngelawan si Ul ini. Bersiap untuk pertempuran besar bos. Jadi sampai itu dulu jadi sampai sini dulu video kali ini, semoga kalian suka sama videonya. So see you next video and always enjoy the game and bye bye guys.